berada di kantor pos pusat Pos Indonesia di Bandung dalam acara ulang tahun Pos Indonesia yang ke-277 tahun. Seperti apa kegiatan pada hari ini? Ikuti terus Pos Update kali ini. Halo sahabat pos, saat ini saya bersama dengan Bapak Hari selaku Direktur Bisnis Jasa Keuangan dalam rangka HUT Pos Indonesia yang ke-277 tahun. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bapak, peringatan HUT Pos ke-277 tahun ini seperti apa Bapak temanya dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada hari ini? Ya, baik. Terima kasih. Hari ini kita memperingati hari jadi PT Pos Indonesia yang ke-277 tahun dengan tema menuju BUMN logistik. Ya. Ini catatan baru bagi transformasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Jadi hari ini insya Allah kita sudah akan di-launching nanti malam menjadi perusahaan logistik. Ya. Yang kita lakukan pada hari ini, upacara semacam apel, memperingati hari jadi itu. Kemudian kita bersyukur ya atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada PT Pos Indonesia, sehingga kita bisa hadir untuk bangsa ini selama 277 tahun, dan kita juga berharap 277 tahun kita bisa mengabdi ke depan dengan baju baru sebagai BUMN logistik. Baik Bapak, apa harapan Bapak untuk PT Pos Indonesia ke depannya? Ya, jadi hari ini adalah kick start ya, mulainya dicanangkan PT Pos Indonesia sebagai BUMN logistik ya. DNA kita itu awalnya memang pasti kurir. Karena itu ini merupakan proses panjang ya, Pak. Proses panjang dan melalui tahapan proses yang cukup panjang juga memilih logistik. Tapi ada dasar kita memilih kenapa kita menuju logistik itu. Karena itu kita harapkan ke depan logistik ini akan memberikan atau menjadi penyumbang utama bagi pendapatan PT Pos Indonesia. Dan tentunya harapan kita bisa lebih berkontribusi. Salah satu yang diinginkan oleh Presiden Jokowi untuk menekan biaya logistik dari 23% menjadi 13% ya, 15%. Nah, jadi ini harapan kita ke depan PT Pos Indonesia bisa berkontribusi untuk menekan biaya logistik. Kemudian tentunya bagi PT Pos Indonesia dengan menjadi perusahaan BUMN logistik akan memberikan kesejahteraan yang lebih bagi seluruh stakeholder PT Pos Indonesia. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih. Halo sahabat pos, saat ini saya bersama Bapak Hendra selaku SPV Government and Corporate Business Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Bapak tadi pagi pas upacara berlangsung memakai baju adat. Nah Bapak, apa yang melatar belakangi pemakaian baju adat pada ulang tahun Pos Indonesia pada hari ini? Ya, PT Pos Indonesia kan ada di seluruh Indonesia. Ya, sehingga sumber perubahan itu tidak hanya terjadi di kantor pusat ataupun di kantor regional, tetapi terjadi di seluruh Indonesia. Ya, Indonesia adalah Nusantara, sehingga keberadaan Pos Indonesia itu menunjukkan keberadaan negara. Ya, untuk itu kita menghargai itu, mewujudkan itu dengan memakai pakaian adat masing-masing. Sehingga Pos Indonesia itu adalah Indonesia. Indonesia itu terdiri dari beberapa daerah. Kemudian untuk merubah semangat kita ataupun tujuan kita, maka tagline kita pun berubah ya. Sebelumnya Pos Indonesia juara, sekarang menjadi Pos Indonesia emas. Filosofinya adalah kalau juara itu ada juara 1, juara 2, juara 3, tapi kalau emas adalah biasanya juara 1. Ya, dan itu yang akan kita jadikan bahwa PT Pos Indonesia menjadi BUMN logistik juara 1 di Indonesia. Baik Bapak, di HUT Pos ke-277 ini, hal apa yang paling berkesan selama Bapak menjadi bagian dari Pos Indonesia? Ya, ciri-ciri perusahaan hidup adalah berubah. Ya, dan kami menikmati itu, melihat itu. Perubahan ini sangat terjadi ketika dalam waktu 3 tahun terakhir ya, di bawah kepemimpinannya Pak Faisal ya, Pak Irut, dan beserta semua BOD yang ada saat ini, betul-betul perubahan itu terasa dan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan, posisi perusahaan di tengah masyarakat, serta
posisi perusahaan di depan mata pemerintah. Sehingga PT POS itu sekarang ini menjadi perusahaan yang strategis, yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, yang dibutuhkan oleh negara dalam membangun Indonesia ke depannya. Berarti dalam membangun Indonesia ke depannya, Bapak? Ya. Baik, Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Sahabat Pos udah lihat kan kegiatan pada hari ini? Jangan lupa saksikan terus liputan Pos Update selanjutnya.